Assalamualaikum seluruh bunda yang luar biasa, juga anak-anak hebat dimanapun berada. Kali ini Uma mau share sedikit cerita nih. Karena anak-anak kemarin lagi sakit, jadi cobalah untuk bikin bubur. Nah, bubur ini simpel banget guys. Cukup bikin pakai magicom yang ditambahin daun salam, sedikit santan, juga garam. Terus bikin deh kuah kuningnya. Nah, selain itu kan biasanya bubur pakai ayam suwir. Karena anak-anak kurang suka sama ayam, nah Uma bikin alternatif lain nih, bikin ora-are tongkol. Ini juga simple banget ya. Nah, ini dijamin anak-anak jadi lahap banget makannya. Terus selain tongkol, bikin juga nih telur dadar suwir. Terakhir tinggal tambahin bawang goreng, bubur. Terus tambahin juga daun bawang. Nah, tara, jadi deh, simpel banget kan? Bubur kuah kuning dengan taburan tongkol dan telur ala Uma. Mau sama apa ya? Bubur, siapa yang bikin bubur? Uma. Coba baca doa dulu sebelum makan. Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azab banat. Amin ya robbal alamin. Dah, disinilah makan. Ya, ini tambah lagi boleh. Kok maamnya kayak gitu, sayang? Pakai sendok dong. Minum kuahnya. Pakai sendok. Loh, Mas Manaf ikut-ikut. Pakai sendok, Mami. Pakai sendok. Pakai sendok. Siapa yang juara satu? Yang maamnya udah habis siapa? Ahtar. Oh, Ahtar. Coba lihat Ahtar mana yang juara satu. Siapa mau nambah lagi? Ahtar. Ahtar mau nambah lagi? Iya. Anak udah habis. Lagi? Mas Akif juga udah mau habis nih, Mas Akif. Iya. Iya. Aduh. Loh, Mas Manaf ikut-ikut. Pakai sendok, Mami, pakai sendok. Pakai sendok. Siapa yang juara satu? Yang maamnya udah habis siapa? Ahtar. Oh, Ahtar. Coba lihat Ahtar mana yang juara satu. Siapa yang
mau nambah lagi. Atar mau nambah lagi. Iya. Anak udah lagi. Lagi. Mas Akif juga udah mau habis nih, Mas Akif.